Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara mengaktifkan penghematan baterai di HP Realme. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita buka setelan atau pengaturan. Kemudian scroll ke bawah. Pilih baterai. Scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada pengoptimalan penghemat daya. Kita pilih. Oke, di sini gunakan penghematan baterai, kita tap saja di sebelah kanan untuk mengaktifkan. Nah, sekarang sudah aktif ya. Ini cahayanya sudah berubah menjadi latar gelap. Kemudian di sini kita bisa setel terjadwal. Jadi, penghemat daya ini bisa aktif ketika baterainya tersisa beberapa persen. Oke, kita pilih yang bawah ya, berdasarkan persentase. Kemudian scroll, lalu untuk persentasenya di sini misalkan 40%. Seperti ini ya. Nah, sekarang sudah disetting, kita kembali. Nah, teman-teman, di sini akan aktif saat baterai 40%. Oke ya, teman-teman, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar.